juga Dimas Derajat. Dengan skuad terakhir mereka, tentunya track kemenangan coba diincar kembali oleh Laskar Pajajaran untuk bisa memperbaiki posisi mereka yang semakin Mishnyakov, Siro Alves tentunya menjadi outlet tekanan di sektor flank sebelah kanan. Toksikado 73 masih belum bisa. Persita Tangerang asuhan Widodo C. Putro. 4-3-3 menjadi skema andalan Koso. Trio maut di lapangan tengah yang bisa bolehan menopang Thailon Korea. Persiapan akhir sedang dilakukan dan wasit Heru Cahyono sudah meniupkan peluit tanda berlangsungnya laga kali ini. Kick off babak pertama sudah berlangsung. Siro Alves langsung menekan dari zona sentral permainan Persikabo, lemparkan bola kepada Dimas Derajat. Satu tendangan Siro Alves membentur tiang gawang tadi, namun ini dia intensi dari Laskar Pajajaran yang langsung disajikan oleh Dimas Derajat yang melirik laju dari Siro Alves yang hampir saja bisa mencetak gol di pembukaan babak ketiga. Ditemukan oleh dua pemain yang jersey hijau tadi. Umpan dari Dimas Derajat, harus berhati-hati yang Toha. Dua berikutnya datang, satu tendangan sambil menghilangkan keseimbangan tadi. Clearance yang tidak maksimal dari Toha hampir saja jatuh tepat ke dalam. Ricky Aliansyah sangat positif umpan dan juga pergerakan dari Ricky kali ini melibatkan Irsad Maulana. Bola yang cukup menggiurkan bagi Thailon berupaya menembak. Umpan terupas yang sangat baik tadi, namun sayang tendangan di zona berbahaya tadi. Dimas Derajat mencari ruang, Pushnikov, Firza Andika kesempatan memberikan umpan tajam tadi. Siro Alves dengan tandukannya gagal. Handball sepertinya Alex Rakic. Ini dia pergerakan dari Alex Rakic. Ya, ini kalau di Piala FA di laga Manchester United menghadapi Middlesbrough tidak. Derajat, Siro Alves kali ini dihadang oleh Deddy Gusmawan. Rakic terlepas, Siro Alves kali kedua kesempatan didapat oleh pemain asal Brazil ini untuk bisa. Pergerakan dari Siro Alves panjang laga begitu merepotkan. Return pass cantik dari Rakic, namun sepakan datarnya masih bisa diselamatkan. Mana hati Lestusen. Satu umpan pendek Thailon Korea terjatuh. Cardoso play on, keuntungan bola menjadi milik dari Persita. Irsad Maulana, Harrison Cardoso. Terlihat tekanan bertubi-tubi yang digulirkan oleh kedua tim yang berlaga kali ini. Satu tekanan, bola dari Bison Young coba melepaskan Thailon Korea. Masih bisa dihentikan tadi. Ini dia upaya tendangan, oh tidak terkena Benjamin Shimeko. Di lapangan permainan tadi peluang bagi Siro Alves lewati Toha, tendangan Siro Alves dari angle yang sepertinya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bisa cukup Siro Alves, namun dia masih saja menemukan celah yang sulit sekali didapat. Akhirnya gol pembuka datang dari satu aksi brilian Siro Alves. Tambahan yang hanya minimal karena tidak ada cedera berlebih tadi yang terjadi. Wasit cadangan untuk memberikan warna segar dari skema tekanan Persita Tangerang yang sedikit monoton memang di babak pembuka tadi. Kick off babak kedua sudah berlangsung. Dua pemain yang harus merelakan posisinya di line up utama Persita adalah Irsad Maulana, padahal dia mendapatkan satu peluang emas tadi dengan sepakan yang membedakan kedua tim yang berlaga. Siro Alves dengan satu umpan melebar, Rakic coba lewati Edo Febriansyah, Alexander Rakic. Start yang kembali sangat positif. Tekanan mereka berakhir dengan satu peluang tendangan yang diarahkan menuju gawang. Kaki kiri dari Alex Rakic masih meninggi tadi, namun sudah ada celah-celah yang kembali tercipta. Curi bola oleh Firza, dan kali ini Siro Alves. Rakic kembali Siro,
Dimas Derajat masuk ke kotak penalti. Dimas Derajat. Tendangan kerasnya masih mampu dihadang oleh Diken. Kontak ini dia. Kontrol kaki kanan, sepakan kaki kiri yang dilepaskan oleh Dimas Derajat dan ini berjibaku untuk bisa ini tendangan bebas yang bisa mengancam dari Firzan Dika. Mampu diamankan oleh Andre Agustiar. Masih ada Manahati Lestusen. Peluang berikutnya, oh sama sekali tidak terpantau tadi Munadi yang mencuri kesempatan dari blindside. Ya betul sekali, Munadi tidak offside karena Saiful Anwar menjadi last defender yang memainkan Munadi dalam posisi. Mtoha, kembali Ricky Ariansyah. Kasih Mbotan. Utapang dua pemain Persita termasuk Mtoha. Pergerakannya sangat positif dari Mtoha. Trisna Fadila. Sangat cepat dash dari Toha. Sepakan dilancarkan menuju area penalti dari Persikabo. Cukup menyulitkan. Andre Agustiar kali ini. Kasim Botan terlepas di tiang jauh. Hardianto. Tendangan snapshot yang dilepaskan oleh Nur Hardianto. Didapat sang pemain pengganti. Center forward yang menunjukkan satu kapasitas luar biasa. Umpan panjang dari Deddy Gusmawan. Ada Benjamin Shimeko. Terlepas Andre Agustiar. Save yang gemilang dipertunjukkan oleh Sahrul Trisna Fadila. Apik kedua yang didapat Persita di laga ini. Yang pertama Irsyad gagal. Dan kali ini Andre Agustiar sang pemain pengganti. Wow, Sio Albert sambil terjatuh. Masih berupaya tadi untuk bisa menguasai bola. Edo Febriansyah cuma terbuka ruang bagi Bison Young. Melepaskan Kasim Botan. Sahrul Trisna Fadila lagi-lagi keluar sebagai juru selamat gemilangnya. Dan ini bukan kali pertama Sahrul Trisna Fadila unjuk kebolehan. Edo Febriansyah lewati Andre. Umpan dengan kaki luar kepada Bison Young. Menuju tiang kedua Kasim Botan. Andre Agustiar diblok oleh Shimeko. Kasim Botan tadi sebenarnya memiliki kesempatan ini oleh Kasim Botan yang bukan tidak mungkin akan disesali karena posisinya sangat enak tadi untuk melepaskan. Apakah momentum akan berpindah di laga ini? Set play dari Harrison Carmoso. Bison Young mencuri peluang di hadapan penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Tendangan bebas terbakar kedudukan 1-1 di Kompiang Sujana. Kali ini pendekar Cisadane unjuk gigi. Sepakan bebas akan diambil oleh Algojo utama mereka, Siro Alves. Satu sepakan dari Siro. Side netting tadi. Satu sepakan bebas yang dilayangkan oleh Siro Alves. Febriansyah, Kasim Botan. Oh, salah tadi upaya dari Edo Rakic. Harus dijatuhkan dengan satu challenge yang keras dari Taufik. Sangat emosional Siro tadi karena memang Taufik itu saksikan sapuan dari Taufik yang begitu keras memang. Ini melecut emosi dari Siro yang sebenarnya sudah bisa melepaskan diri. Kesempatan bagi Miftahul Hamdi diamankan oleh Didik tadi. Andre Wasit Heru Cahyono meniupkan peluit panjang.